Nyari raket pelet di harga 400 sampai 500 ribuan yang enak buat main smash dan mudah dipakai. Saya akan menyarankan Arcana 80L ke kalian. Setelah hampir sebulan saya menggunakan raket ini terasa powerful buat main smash. Terasa stabil raketnya dan yang penting adalah padat berisi. Generate power raket ini mampu memaksimalkan smash kalian, makanya saya nggak ragu buat kasih rekomendasi raket ini ke kalian. Carbon Woven 18 yang kemarin saya bilang bagus pun lewat, saya masih merasa powerful Arcana 80L-nya. Jika dibandingkan dengan Aeroforce 3U dan Nanofastec 800, saya masih lebih memilih Arcana 80L-nya. Aeroforce dan Nanofastec 800 sebenarnya enak ya feel-nya ya, tapi menurut saya itu feel-nya tuh lebih cenderung ke Alron ya, dan frame-nya tuh juga compact. Jadi buat kalian yang terbiasa dengan frame standar, menurut saya Arcana 80L ini lebih nyaman dipakai. Buat kalian yang fokus atau dominan main power, Arcana 80L-nya bisa menjadi pilihan tepat. Saya bilang Arcana 80L-nya ini buat main smash bukan karena tanpa alasan ya. Karena kalau dilihat dari berat waktu saya timbang dalam kondisi kosongannya, itu jatuhnya di 85 gram dan BP loncat jauh ke 311 mm. Jadi saya mau memuji sekaligus ngasih catatan buat hal ini. Saya memuji karena pertama, dengan berat dan BP segitu, tentu raket ini memiliki generate power yang besar. Kedua, dengan BP setinggi itu, seharusnya raket ini terasa berat ya swingnya, dan bakalan nggak nyaman buat saya yang powernya biasa. Tapi raket ini masih nyaman buat saya pakai, makanya itu buat saya heran. Catatannya adalah bagaimana bisa BP yang seharusnya sesuai spek itu kan ada di range 290-295 bisa loncat jauh ke 311. Bukan berarti tidak mungkin ya soal BP dan berat yang loncat dari spek bawaannya, karena sejauh saya mereview banyak raket itu wajar terjadi. Tapi ini loncatnya kejauhan, untung aja raketnya menurut saya masih nyaman dipakai dan malah raketnya tuh jadi punya generate power yang besar. Saya tidak tahu apakah Arcana 80L lainnya juga akan seperti ini atau tidak, tapi ya bisa jadi. Nah, sebelum berbicara jauh soal feel dari raket ini, berikut ada cuplikan ketika saya menggunakan raket ini di lapangan. Oke, selamat menonton. Dari BKAD ke Dewan, ini bareng pindahnya saya dari dinas kerja ke Dewan. Kesehatan dari Pak Haji.
Minggu ini ngapain kok? Kurang. Kemarin sih kemarin. Tuh kemarin Rebo kan kayak itu. Gak jajan orang muslim. Berbicara soal feel, raket ini yang saya rasa berat kepala. Total raket setelah terpasang senar dan grip itu jatuh di angka 94 gram dan BP di angka 298 mm. Untuk senar, saya menggunakan senar bawaannya ya, yaitu Velvet Ultramax Turbo Nano 66 Plus dengan tarikan 29 lbs mesin digital dan dibuat 4 sipul. Hitting soundnya seperti ini guys. Oke, seperti itu hitting shotnya bisa kalian nilai sendiri ya. Untuk stiffness dari raket ini terasa medium ya, dan swing dan manuver menurut saya agak berat ya. Tapi masih ada enaknya. Handling enak, kebantu dari grip size velvet yang sedikit agak kecil dari ukuran G5. Adaptasi kalau buat saya sebagai pemain all-round yang lebih nyaman dengan raket balance atau even balance, tidak begitu susah ya, malah bisa terbilang cepat ketemu feel-nya. Itu yang membuat saya heran dengan raket ini. Raket head heavy tapi masih nyaman dipakai. Untuk gaya main, raket ini lebih pas buat kalian yang kalau mainnya itu banyak main smash ya, atau ya mengandalkan power, dominan di belakang, atau sering backup atau gendong temennya. Untuk cat, raket ini finishingnya dove atau matte ya. Kemudian untuk desainnya menurut saya ya cenderung biasa aja ya. Kemudian untuk tensionnya bisa sampai 36 lbs. Jadi udah lumayan bagus ya, udah keren ya. Raketnya terasa solid dan stabil ya. Dan untuk spek lainnya secara lebih detail bisa kalian lihat sebagai berikut ya untuk spek dari raket ini. Nah, sekarang berbicara soal performanya, guys. Ini untuk raketnya punya power yang menurut saya bagus, guys. Saya kasih nilai 9,5. Karena raketnya terasa solid, stabil, dan juga powerful. Untuk lob, saya kasih nilai 9,5 juga ya. Karena untuk lob itu dia menurut saya nggak terlalu banyak effort ya. Untuk drive, saya kasih nilai 8 aja. Meskipun tadi saya bilang swingnya masih terasa enak, tapi menurut saya raket ini kurang responsif ya. Untuk defense saya kasih 8,5, drop shot saya kasih nilai 8,5, netting saya kasih nilai 8, dan control placing saya kasih nilai 8,5. Untuk level pemain, raket ini cocok untuk semua level pemain, terutama buat kalian yang suka bermain power, suka smash-smash, ngebuk-gebuk dominan di belakang, atau kalian yang suka main gendongan. Raket ini masuk. Harga 400-500 ribuan dan performanya tuh juga bagus ya. Jadi menurut saya ini ya bisa dikatakan recommended ya raketnya ya. Cuma ada satu catatan tadi ya yang sudah saya bahas, yaitu BP-nya yang loncat jauh banget. Jadi buat kalian ya yang pengen ambil raket ini, amannya ya datang langsung ke tokonya ya. Biar kalian bisa mencari sesuai spek dengan karakter kalian atau enggak ya. Karena kalau di saya larinya lumayan jauh ya. Kalau mau beli online, ya nggak apa-apa ya, cuma resikonya itu tadi, BP bisa loncat kejauhan ya. Karena kita biasanya kalau request bisa aja dicarikan, bisa juga enggak, tapi seringnya sih enggak. Oke, sekian dulu ya video kali ini, kita membahas Arcana 80L ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang sudah ada menggunakan raket ini, boleh sharing pengalaman kalian di bawah. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Salam sehat, salam olahraga.